Selamat sore, teman-teman semua. tuh suara saya, ya? suara saya bisa kedengaran jelas, ya. Halo, teman-teman Apa kabar, teman-teman semua di minggu ini? Oke, okay, yeah? teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat, ya. Yeah? Oke, okay, baik. Hari ini sudah hadir ya ada Ibu Judi, ada Pak Andrew, ada Ibu Lisa. Uh, Ibu Judi juga ya. Xiao hao Oke, xiao hao. Kemudian ada Pak Andrew ya. Selamat sore Oke, okay, selamat sore Pak Andrew. Hao, uh Ya, jadi ini hari permulaan artinya pertemuan pertama ya dari Uh, modul kedua ya, uh, coba saya cek dulu ya. Ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung di sini, boleh respon ya. Jadi, misalnya saya baru pertama kali bergabung di New Normal atau sebelumnya sudah pernah punya uh, basic juga boleh chat ya di kolom chat ya sambil uh, saya share bahan kita pada hari ini. Jadi teman-teman hari ini kita akan masuk ke modul 2 ya uh, dari Uh, apa bahan kita yang pertama dimana kita udah belajar tentang basic basic banget tentang hanyuin kemudian uh, cara memperkenalkan diri terus memperkenalkan teman terus bercerita tentang anggota keluarga uh, itu kita pelajari di modul 1 ya Nah teman-teman kalau sempat boleh dengar ulang rekamannya ya yang setelah di-upload sama Panca di YouTube nah uh, Hari ini kita akan mulai ke modul kedua ya teman-teman uh, yang mungkin baru bergabung pertama kali di modul kedua ini saya ucapkan, 欢迎您 ya uh, welcome ya 欢迎您的参加 ya uh, jadi saya mengucapkan selamat bergabung ya di kelas uh, Mandarin oke ya jelas ya Hao Qingchu ya Sisi uh, ya terima kasih buat responnya Ada ibu Nani juga sudah hadir ya.

seri rekamannya. Jadi teman-teman tinggal sering-sering aja diputar uh, rekaman yang di-share sama Panjang, ya. Make sih jadi bisa saling melengkapi. Justru tujuan direkamnya begitu, gitu ya. Ada Ibu Natalia, sudah pernah ikut, hanya sering ikut bolong-bolong ikutnya. <laughs> Oke, nggak apa-apa ya Bu. Jadi uh, apa namanya yang bolong-bolong juga boleh lewat rekaman atau ikut ulang, anggap kita mereview kembali ya, karena Um, namanya bahasa memang uh, sesering mungkin digunakan sesering mungkin dipakai itu akan lebih mudah ya oke okay. baik udah si aja Terima kasih ya buat responnya jadi sama modul kedua ini tetap kita ada 10 lesson gitu ya um, dan biasa 10 lesson kita bisa tempuh dalam waktu kurang lebih ya uh, kayaknya mau setahun ya ditambah mungkin karena penjelasan-penjelasan uh, di luar dari bahan ya kayak modul satu termasuk hanjyung yang beberapa sesi jadi kita kayaknya uh, yang gelombang kedua ini udah hampir mau setahun ya teman-teman ya nggak berasa bener gak uh, ibu Lisa mau uh, tanya mau ulang modul satu gimana ya oh modul satu ada di rekamannya Bu Lisa jadi biasa Panca akan share Uh, rekamannya, linknya, biasanya lengkap di situ ya bu. Nanti ibu bisa coba cek dari link uh, rekaman. Biasanya itu uh, semua rekaman yang ada tuh ada di situ ya bu. Oke, okay. the uh, Ya, terima kasih juga ya Pak Johannes sudah bagi kamu dua dua. Ya teman-teman bagi yang mungkin belum punya bahannya, teman-teman boleh uh, download ya dari link yang di share sama Pak Johannes ya. Sisinin Pak. Uh, kemudian ini SS, oke, okay, baik. Uh, mungkin belum sempat diganti nama. Wanshang hao Oh, ,好的,好的. Um, uh itu, ya benar menjaga gitu ya. Tapi, uh, kalau bao itu sebenarnya gini, sesuatu yang bisa kita kontrol, itu namanya bao Jadi, ya, dia memang artinya menjaga. Tapi kalau jian itu memang kita menjaga, tapi uh, ada sesuatu hal yang di luar kontrol. Jadi biasanya kita akan bilang, cuy, uh, jengkang, cuy, uh, senti. Biasanya bilangnya gitu ya, cocoknya pakai cuy. Kalau paucu itu misalnya, paucu, uh, paucu, lengjing. Lengjing itu tenang gitu ya, begitu hadapin sesuatu itu, uh, jaga, sikapnya tetap tenang, enggak... Panik itu namanya pouch, jadi pouch itu lebih bisa kita kontrol. Sikapnya bisa kita kontrol, ya. Uh, uh, jadi, memang uh, kalau di translate itu mirip-mirip gitu, ya. Tapi kalau dipakai, itu baru kelihatan. Oh, beda, ya. Nah, itu biasanya sesinya saya bahas di Rabu, teman-teman. Ya, Rabu mana kita topiknya umum, teman-teman uh, bisa banyak uh, bertanya tentang. Oh ini uh, bedanya apa sama ini. Nah, biasanya saya usahakan jawab di situ. Nah, kalau ini biasanya kita bahas tentang bahan modul yang kelas ya. Oke,好,謝謝大家的反應呀,很高興在今天的課堂上和大家見面,這就代表大家身體健康 gitu ya. Jadi, kalau begitu sebenarnya melambangkan gitu ya kita bisa bertemu di kelas ini teman-teman semuanya sehat ya oke okay. iya lesson 6 ini dulu belajarnya Oktober 2020 ya ya berarti ya ini tiga tahun yang lalu betul ya Bu Cindra ya kalau gelombang satu uh, terus kemarin saya baru nge gelombang yang kedua modul satunya hampir kayaknya berapa bulan gitu ya hampir mau setahun ya kalau nggak salah ya jadi benar-benar nggak berasa ya teman-teman ya cepet waktu berlalu how ah uh, bagi yang teman-teman sudah punya modul maupun yang sudah download uh, modul, teman-teman boleh uh, buka kosakata halaman 5. Ya, jadi boleh buka halaman 5. Hmm, kita akan mulai dengan kosakata dulu ya. Oke, okay, ada chattingan dari Bulani. nih uh, shi ni wo chi le ni na ya. Uh, saya juga sudah makan. ,对吧,对吧? Jadi uh, harusnya sih teman-teman sudah pada makan. Oke okay, ya. Oke, okay, baik uh nah itu ya, benar ya modul eh sorry. Hmm, saya kepencet. Oh ya, yeah, oke. Okay. <laughs> saya kepencet. Pak Johannes bilang ya modul 1 mulai Oktober 2022. Ya kan bener ya, ini udah September. Berarti hampir setahun gak berasa ya yang gelombang satu ya. Iya, gelombang satu soalnya modul basic sama pingin yang bener-bener saya jelasin detail. Jadi teman-teman yang belum pernah ikut kelas pingin nanti boleh lihat ya rekaman modul 1. Itu bahas banyak banget tentang pingin. ya. Semoga membantu. Ada... Hmm, Kadaa, Teman-teman boleh lihat ke kosakata sambil mungkin uh, saya tanya dulu ya feedback-feedback dari teman-teman mungkin kalau teman-teman ada kesulitan, semoga saya bisa bantu lewat feedback yang teman-teman berikan hari ini sebelum kita mulai uh, modul 2. Jadi saya mau tanya Uh, sejauh ini gitu ya bagi teman-teman yang mungkin gelombang satu sit in lagi gelombang dua atau mungkin yang baru ikut gelombang satu uh, sejauh ini kesulitannya seperti apa tantangannya seperti apa mungkin boleh uh, feedback ke saya mana tahu dari teman-teman chat teman-teman bilang oh kesulitannya di sini mana tahu gitu ya saya bisa bantu uh, lewat bahan lewat materi Nah, itu yang saya berharap bisa bantu teman-teman di situ gitu ya uh, Dalam artian uh, mungkin ada bahan atau materi yang didesain sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga ya yang pastinya mewakili uh, sebagian besar dari murid di kelas itu itu harapan saya ya jadi uh, menurut saya kalau teman-teman bisa kasih uh, ada kesulitan atau tantangan boleh cerita ke saya lewat chat nanti uh, mudah-mudahan bisa dari situ ada materi dan pastinya bisa membantu kita semua gitu ya ha -ha. jadi saya berharap bisa bantu teman-teman di situ intinya ya karena kalau Mandarin jujur dengan perkembangan teknologi teman-teman uh, bisa cari kosakata kata itu dimanapun benar gak? maksudnya di Google di apa kamus online saya rasa kalau teman-teman cari translatean mau kalimat maupun kosa kata itu kayaknya mudah menurut saya ya dengan sumber informasi yang zaman sekarang ini. Nah kalau saya lebih pengen fasilitasi teman-teman itu teman-teman kesulitannya seperti apa tantangannya seperti apa apa yang bisa saya bantu uh, yang pastinya gitu ya kayak hanya ingin kalau teman-teman ikut teman-teman lihat ya, benar-benar saya bahas detail dan benar-benar yang bisa praktikal, caranya gimana sih kita dengar dari mana cara untuk mengidentifikasinya. Nah seperti itu, saya berharapnya bisa bantu dari sisi itu. Tapi kalau kayak kosakata kalimat ya, bahkan sekarang canggih banget, mungkin kita ngomong langsung ditransit ke Mandarin. Menurut saya kayaknya ada ya aplikasi-aplikasi seperti itu yang menurut saya luar biasa sih. Jadi kalau Uh, saya yaitu mungkin bagiannya yang saya bisa bantu teman-teman dari sisi Oh teman-teman kesulitannya seperti apa hmm, dari busara kesulitannya ada ada yang diajak Jaghaai setiap hari ya <laughs> kalau gitu uh, busara uh, ya oke okay. memang kalau itu saya rasa agak sulit ya untuk kayak maksudnya Oh ada teman ngobrolnya gitu Nah, kalau itu dulu ya, mungkin saya udah ada beberapa kali ngomong yang sama. Itu dulu saya bikin kalimat sendiri, saya ngomong depan cermin, memang rasanya nggak menarik sih, tapi lama-lama saya pede. Jadi yang perlu dipupuk itu karena biasa pede, terus akhirnya eh, kayak dapet satu atu diri yang full, dan kita ketemu yang benar-benar real orang China itu kita bisa ngomong gitu ya itu best pengalaman saya sendiri jadi memang saya juga nggak ada lingkungan yang bisa ngobrol papa mama juga nggak begitu bisa ya mereka bisa bahasa Hokian doang jadi eh, hasil itu pertama saya bikin teks terus saya ngobrol sama gurunya Sesudah saya latihan di cermin, gitu ya? Kan takut juga, kan grogi juga. Jadi, saya latihan di cermin sampai menurut saya ini udah sangat lancar, gitu ya. Mungkin itu udah uh, menghafalin kalimatnya, gitu ya. Baru saya ngobrol sama lausunya sama lausu saya ya, sama guru saya. Itu sih yang saya lakukan, ya. Uh, <laughs> Jadi, Bu Sarah mungkin bisa coba hal yang sama dan latih terus ya terus sama kalimat kalimatnya mungkin boleh dari uh, sumbernya bahan buku atau mungkin dari YouTube YouTube kan banyak ya nah habis itu latih benar-benar sampai kayak Solo saya benar-benar pede dan fasih mungkin itu ya bu ya sambil akhirnya dipertemukan dengan orang yang bisa ngomong bahasa Mandarin dan bisa praktek langsung oke okay. uh, Pak Setiawan dininya masih kurang lancar nggak apa-apa Pak nanti bisa dengar ulang rekaman ya dan pinin itu yang penting satu hal yang teman-teman perlu -teman perhatikan disiplinnya jadi kalau menurut teman-teman oh iya yeah, ya yeah. kayaknya ini harus pakai i ya pakai i jadi e, benar-benar disiplin artinya jangan cincai <laughs> nah, kalau cincai cincai itu artinya ya sudahlah yang penting paham-paham nah itu nggak bakal bisa jadi kita perlu punya satu sikap disiplin dan permintaan yang tinggi sama diri kita sendiri waktu kita menjalani latihan supaya benar-benar hasilnya bagus itu ya tapi nggak apa-apa pak kalau pinin masih belum lancar itu menurut saya hal yang wajar banget persis kayak kendala busara tadi sebenarnya wajar banget ya karena kita nggak ada lingkungan yang penting diulang lagi pak diulang sampai benar-benar itu masuk namanya alam bawah sadar Iya, kayak yang mungkin saya contohin kalau nyetir kan udah nggak mikir kan kanan kiri kanan apa kiri apa bener nggak teman teman? Nah itu artinya memang sudah dilatih sampai jadi sebuah habit dan itu bisa kok teman teman bisa. Cuman masalah waktu sama uh, konsistennya, gitu ya jangan dilepas. Kalau uh, boleh nah, nih Nada ada penempatan kalimat atau buat kalimat apa karena saya baru join ya saya mulai ikut kelas. Juni kemarin, oh iya, kalau baru sih, wajar ya, Bu. Baru setengah tahunan ya, berarti ya, Juni ke sekarang ya, belum setengah tahun juga gitu ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau itu memang e, sama sih, kebiasaan terus, jam terbang juga, jam terbang itu maksudnya, oh banyak baca kalimat, jadi akhirnya dapat feelingnya itu juga berpengaruh, Bu. Jadi, kalau Ibu senang, Ibu boleh beli buku cerita. Anak-anak dia kalimatnya pendek-pendek, menurut saya oke. Okay. Iya, jadi jangan sampai kalimat yang rumit seb sebagaimana jangan, tapi menurut saya dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Eh, kalimat simple, nanti lama-lama terbiasa. Oh, dia polanya selalu begini ya, pasti ketemu gitu, teman-teman. Menurut saya ya, jadi eh, tidak pakai terlalu ngejelimet kalimatnya panjang-panjang nggak -panjang. usah yang pendek-pendek misalnya kalimat anak-anak kan suka ada textbook anak-anak itu boleh di uh, dipakai gitu ya uh, dipelajari dulu nanti oh ya yeah, ya ternyata polanya begini nanti next tambah lagi jadi tambahin dosis tambahin dosis sampai akhirnya ke eh, mandarinya advance yang kalimatnya majemuk ya bertingkat-tingkat pakai kalimat penghubung kayak gitu tapi nggak apa-apa bu ini eh, memang butuh waktu eh, kalau ibu mau tanya sih boleh tanya gelombang satu gitu ya yang pasti udah beda pasti responnya mereka dari awal sampai sekarang ini jalan tiga tahun berasa nggak sih perbedaannya pasti tidak ada yang sia-sia sih sebenarnya ya kalau menurut saya ah uh, kayak gitu. Uh, rekomendasi buku ya kalau buku uh, biasa Pancang ada beberapa yang cerita anak-anak. saya nggak hafal malah judulnya ya. nanti ibu boleh lihat atau boleh tanya langsung ke Pancang. Uh, saya lihat dia ada beberapa buku-buku yang uh, cerita anak-anak. jadi simple, simple banget. ibu boleh coba lihat ya. Uh. Terus, bagusnya lagi ada audionya. Nah, kan bagus kan? Kalau ada audio kan teman-teman ada panduan juga. Oh, ini bacanya gini ya. Ditiru aja. Masih ingat kan? Kopas. Prinsip saya, tidak usah banyak dipikirin ya. Tapi ditiru saja ya. Ditiru lama-lama logat kita menyerupai. Percaya aja. Tapi memang butuh waktu. Nggak bisa cuma sebulan ya. Uh, kayak gitu. Harus memang butuh waktu lah. Uh, kayak gitu ya. Oke, okay. ya buka sih Ibu Leni. Ada lagi? Berarti tantangannya cuma tiga ya teman-teman ya. Uh, berarti semuanya sudah oke okay dong ya. Oke, okay, baik. Ada Bu Judi ya, kesulitan untuk latihan ngomong dan dengar. Tapi sekarang ada teman di Singapura yang mau berWA dengan saya. Dia maklum kalau saya masih belajar, jadi pakai kalimat yang mudah. Dan kalau saya salah juga, dia mau koreksi. Wah, beruntung sekali Bu ya beruntung banget ya Bu Judi ada teman di Singapura yang bisa jadi teman WAan terus temannya ini seorang laoshi, sehingga bisa bantu untuk revisi nah menurut saya itu bagus banget ya uh, beruntung banget bisa latihan terus ya 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 memang memang butuh yang kayak gitu ya dan beruntung banget kayak Bu Judi bisa ketemu uh, maksudnya ada teman yang seperti itu nah kalaupun nggak ada uh, yang menurut saya itu di luar kontrol kita bener gak lingkungan itu di luar kontrol kita tapi yang perlu kita benahi sebenarnya kitanya oh, sama satu lagi mungkin saya boleh berbagi ya sebelum masuk ke bahan teman-teman perlu cek juga persepsi teman-teman tentang bahasa Mandarin itu apa persepsi itu maksudnya pemaknaan teman-teman jadi teman-teman nanti kalau lagi nggak ngapa-ngapain coba pikirin ya sebenarnya man Mandarin menurut teman-teman gimana eh uh, kalau menurut teman-teman itu sulit, itu akan sulit prosesnya. Tapi menurut teman-teman, iya sih, ini memang tidak mudah dalam arti bukan bahasa ibu. Tapi eh, saya bisa melihat eh, apa ya keindahan dia, misalnya lewat mungkin saya dari kelas-kelas yang saya kasih tahu, oh teman-teman bahasa Mandarin ini begini-begini, nah berarti teman-teman terbuka. Nah, persepsi itu penting. Kadang-kadang persepsi yang di yang dianut itu yang membuat kita agak kesulitan ya. Jadi silakan cek juga ya ada ada faktor gituannya. Kayak dulu sebelum sebelum saya di profesi yang sekarang ya, waktu saya masih guru private uh, saya lihat anak kecil itu kesulitan. Ternyata saya baru nge mereka punya persepsi bahasa Mandarin sulit. Kalau sudah sulit sebenarnya seluruh tubuh kita termasuk alam bawah sadar kita menolak karena itu sulit ya jadi mungkin teman-teman perlu cek juga ke arah situ kalau memang iya uh, iya silakan dikasih kasih apa ya dikasih tahu gitu bahwa memang iya mungkin nggak mudah tapi misalnya worth it atau misalnya ini bisa dipelajari karena kadang-kadang saya suka bilang ya bahwa teman-teman sebenarnya bisa cuman perlu ditiru aja perlu dibiasakan itu sebenarnya saya lagi Uh, kasih tahu teman-teman bahwa sebenarnya ini bisa gitu. Setiap orang tidak terkecuali. Cuman ada orang mungkin butuhnya 2 tahun, ada orang mungkin butuhnya 4 tahun. Nah, itulah konsistensinya di tes gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti dicek ya persepsinya seperti apa. <laughs> ya, mana tahu memang dimasukin persepsi bahwa aduh pokoknya Mandarin tuh sulit deh. Tapi teman-teman kalau yang sudah ikut kelas saya 3 tahun, coba berasain maksudnya iya ya ternyata beda beda persepsi yang saya kasih tahu bener gak iya memang memang banyak di sulit tapi sebenarnya ada caranya gitu maksudnya ya ada cara untuk kita pelajari oke okay. itu terakhir ya jadi coba cek persepsi kalau misalnya teman-teman merasa iya ya ternyata saya masih sulit ya coba saya cek deh persepsi apa terhadap Mandarin, nah itu itu penting banget, hmm. termasuk belajar apapun sih teman-teman ya mengerjakan apapun itu sebenarnya sama persepsi kita bermain di situ itu sedikit pembekalan saya untuk teman-teman tidak cuman technical tapi dari sisi mindset karena itu penting sekali ya uh, baik masih ada respon yang masuk oke oh, okay. ya. ada ibu ya atau bapak Ijan terus ada ibu Katarina Itu si si bu siwo lewat lo, mekuan si ibu, belum mulai juga, nggak apa-apa ya tenang aja. Ada Dokter Evelyn, saya senang belajar bahasa Mandarin walaupun belum banyak progresnya lo, nggak apa-apa, mekuan si. yang penting senang dulu ya senang dulu, uh, progres percaya sama saya selama konsistensi pasti ada hasilnya ya. Terus ada Bu Sinta, saya dulu belajar sendiri dari buku, tapi dengan huruf tradisional. Sekarang belajar huruf baru, jadi menambah kesulitan baru. Iya, <laughs> yeah. uh, Kalau menurut saya, menambah pengetahuan baru, Bu. <laughs> Bukan kesulitan, ya. Jadi, betul. Saya paham. Saya belajarnya juga dari tradisional, Bu. Begitu saya ke Jakarta, baru saya berpikir, eh, kok beda ya, font yang dipakai, ya. Baru ngeh. Kalau yang dulu saya belajar itu uh, sistem tradisional, sistem Taiwan gitu ya. Uh, saya belajar dari nol dengan lihat ulang kamus. Ini konversinya gimana? Termasuk pingin. jujur, Bu. Jadi waktu itu saya merasa, eh ternyata saya belajar ini beda ya. Dan saya menerima bahwa oh iya ada tradisional, ada simplified. Simplified ini yang dipakai oleh Beijing. Nah, sejak itulah saya buka kamus saya cocokin. Jadi, comfort namanya ya. Nah, eh, karena saya merasa, eh, oke, oke lah, oke lah ya, karena ini pengetahuan baru. Jadi, eh, perlu dis, apa ya disikapi seperti itu supaya ibu lebih mudah, kayak gitu ya. Iya, pastinya lebih mudah ya kalau sering nonton film. Ya, ibu Lisa, betul. Justru eh, nonton film, eh, terus apa namanya, musik ya, lagu sama. <laughs> Uh, apa rekaman suara saya ya kalau lagi ngajar itu kenapa saya saranin teman-teman ya eh, karena itu membantu sekali itu benar-benar dia masuk ke alam bawah sadar lama-lama percaya sama saya ya tapi butuh waktu nggak bisa se sebulan dua bulan nggak mesti bertahun-tahun tapi konsisten teman-teman itu doang sih kuncinya ya kayak gitu jadi uh, apa namanya hmm, menurut saya itu Pokoknya mau bisa teman-teman senang lagu, senang film silakan ya itu sangat oke okay banget gitu ya. Uh, uh, terus ada Ibu Arijani, hmm, patokan pini dari Lausur sangat bermanfaat. Oh, oke okay. baik. Iya kalau ini saya senang karena pini itu jadi sesuatu yang teman-teman tuh merasa ketakutan yang besar banget karena jauh banget ya apa yang kita ngomong sama yang kita tulis. Tapi Ibu uh, bilang ini bermanfaat, saya juga senang Bu, berarti bisa membantu ya. Uh, kata Ibu jadi cepat paham. Sekarang latihan dengan nonton film-film Mandarin di YouTube. Ya, benar Bu. Itu <laughs> saya sangat mendukung itu betul. Kayak film-film uh, uh, Mandarin yang misalnya silat apa, silakan silakan apapun itu ya. Karena dia latih telinga kita kok. Benar. Walaupun mungkin, aduh, pahamnya entah berapa persen doang ya, loh. nggak harus... apa-apa, dilanjutin <laughs> karena ini memang kita mau latih telinga kita tuh terbiasa. Sebenarnya itu prosesnya ya, tidak perlu maksudnya sampai paham dulu gitu ya, sampai semua paham nggak ada. Jadi tidak tunggu perfect dulu, baru kita action, tapi action itu baru bisa perfect. <laughs> Kayak gitu ya, oke. Okay, ini untuk feedbacknya ya, saya senang sekali kalau pin ini itu bermanfaat kemudian ada bapak atau ibu ya Gusmita, wah uh, sih Huang Koyu ya uh, ketikan ini apa huruf tradisional ya nggak apa-apa kita sekarang belajarnya yang simplified nggak apa-apa Pak nanti tinggal convert ya oh ini jadi ini ini jadi ini nggak masalah ya pelan-pelan oke okay. uh, lanjut ya Ibu Sinta ya terutama penulisan ucapannya yang benar antara pinin sama tulisan dulu Oh iya, beda ya Bu. Ya, makanya pinin kemarin saya benar-benar, kalau teman-teman bilang bosan, sorry ya. Saya benar-benar detail banget gitu ya. Nah, nanti diulang lagi Bu. Bu Sinta kan udah tahu jadinya. Nah, saran saya diulang lagi rekamannya yang ada, didengari ulang, dipahamin. Itu baru benar-benar bisa masuk. Minimal 2-3 kali sih Bu. Minimal. Kalau bisa lebih, lebih bagus lagi ya. Oke, okay. baik Ibu Sinta ya, thank you buat uh, responnya. Kemudian Ibu Deborah, saya senang belajar Mandarin meskipun cukup sulit. Saya merasa ditantang dan sering dapat tugas. Oh oke, okay. boleh. Bagus juga ya, jadi uh, ada tantangan yang uh, Ibu merasa, iya yeah, ini uh, kosakata baru atau kalimat dengan grammar yang baru. Ya bagus juga. Jadi cara pandang aja sih ya persepsi. <laughs> baik sisi ini Ibu Deborah, terus. Uh, oh tugas doa tadi belum selesai. ya Sering dapat tugas doa bahasa Mandarin. Oh bagus dong ya. Berarti kepake bu. Sisi Bu Deborah ya buat uh, responnya. Kemudian uh, Dokter Evelyn, saya oh, suka Liu ke -ke de Changge juga filmnya itu yang membantu saya ada sedikit modal waktu awal belajar cuman. Oh suka Liu Gege, suka Liu Dehua. 呃，和 e 歌，juga film ya. Oh, okay, nggak apa-apa ya i n e m e s i h c a m p u r c a m h e r ya. 所以 e 喜欢刘 e 华的歌和他的电影，对吗？Yeah. e a d i ibu boleh bilang atau 呃，apa? Doctor e h e l y n boleh bilang，我喜欢刘德华刘哥哥的歌 e 他的电影电影的 film 呀。好的，h、呃 额外的一步，猜到印尼啊！对我来说学汉语不容易，可是我很喜欢呀！对对对，不是一件很容易的事，我非常了解呀，bukan satu hal yang mudah，saya sangat memahami tersebut，所以我才会问大家，大家如果有什么困难，可以跟我讲，呃，我希望我能帮上忙，saya berharap saya bisa membantu，yah，因为，memang tidak mudah。 Dari sisi lingkungan yang tadi Bu Sahara bilang, dari sisi yang Ibu Sinta bilang, pinin yang dulu sama sekarang beda gitu ya, tulisannya, spelling Dari sisi mungkin teman-teman merasa, yang didengar sama yang ditulis, pininnya juga beda. Terus dari hancu, ya nggak? Kalau kita mau fokus ke situ memang banyak banget. Tapi uh, saya senang sekali ya, respon teman-teman adalah, masih tetap konsisten ikut kelas ya. Itu berarti teman-teman memang memutuskan untuk tetap mau mengenal si Mandarin lebih dalam ya Semoga saya bisa bantu teman-teman ya siwonpang kaca Semoga saya bisa bantu teman-teman saya -teman, uh, dalam perjalanan teman-teman belajar bahasa Mandarin Semoga saya bisa bantu ya walaupun dengan segala kekurangannya saya ya teman-teman ya <laughs> oke okay. baik uh, Baik, kita lanjut ya ke kosakata yang di uh, apa lesson 6, modul kedua ini ya, uh, ibu Ita ya. Oke, okay. kalimatnya saya baca ya. Oke, wo enjoy watching TV, watching oh, film Cina, watching TV, watching karena ya bu ya oh, 剧员们，呃，配角们很帅，sangat ganteng ya，jadi ada sedikit yang kebalik ya，中文电影，terus 因为 karena 剧员们很帅，para aktornya itu dan aktrisnya ganteng，oh berarti lihat yang ganteng ya，yang cowok berarti ya，Oke，好，所以呃，还没开始之前和大家交谈了那么多，我也觉得非常开心。 kansiet uh, aja the funding ya yeah. sebelum mulai saya bisa ngobrol sama teman-teman saya bisa memahami teman-teman menurut saya saya senang sekali ya yeah. jadi teman-teman benar-benar walaupun kita zoom tapi saya benar, -benar kayak berasa berhadapan langsung dengan teman-teman langsung yang teman-teman bisa share sama saya apa yang teman-teman rasain gitu ya yeah. baik

seperti biasa saya akan bacakan satu kali nanti teman-teman dengerin ya nanti kadang-kadang kalau saya pakai kalimat Mandarin biasanya saya akan suka translate jadi biar teman-teman sambil latihan dengar kalau yang masih bingung oh translateannya berikutnya biasanya gitu ya oke okay. how eh uh, sheng ci sheng ci nya ada dua ya ci bacanya ci sheng ci 怎么怎么卖卖 mai. Mai. sekarang saya baca yang nomor 4 ya teman-teman ya. Tadi mai nada 4 itu di nomor 3. Mai nada 4. Sekarang saya baca nomor 4. Mai. Mai nada 3 ya. Kemudian lanjut nomor 5. Xiao fan. Xiao Fan, kungjin, Kung satu-satu teman-teman ya, kungjin. Kalau teman-teman masih kesulitan nggak apa-apa, boleh bantu dengan tangan, itu sangat membantu karena dia ngingatin kita juga oh begini ya gitu ya. Kemudian lanjut ya, kua, karena ke sama i sama-sama nada tiga teman-teman kalau masih ingat maka aturannya yang depan kita baca nada dua tapi tulisannya tetap tiga dan tiga ya ini aturan di lesson pertama modul satu juga ya oke si xian xian chang chang 当然 当然，请，请味道，味道真真啊啊！啊 ini mau dibaca a ya dia sebenarnya ada satu ya tapi ini cuma bunyi a doang a seruan jadi mau dibaca nada ringan boleh dibaca nada satu juga boleh a ya ya nomor 16 nggak apa-apa nomor 17 yao yao uh, di bawahnya lagi hai hai bie de bie zai zai 山竹，山竹，一共，一共是是条条裤子，裤子，售货员，售货员，肥肥，我们再看一下还有吗？哦，还有。 Sorry ya, ada berikutnya Di halaman berikutnya ya Show, show, I dier I dier Heshi Heshi Dua shau Dua shau Cien Cien Pienyi Pienyi Ben Ben Jieshao Jieshao 这些、这些、那些、那些。印尼文、印尼文、盾、印尼盾、人民币、人民币、万、万、千、千。好，再来一次，好吗？ Kita sekali lagi, kemudian kita latihan baca ya, seperti biasa。生词，芒果怎么卖？买小贩公斤金块可以先尝一下儿，当然。 请，味道真啊！要还别的，在山竹一共是条裤子。售货员肥瘦一点儿合适多少？ 钱便宜本介绍这些那些印尼文盾、印尼盾、人民币万千。好我们来念一下好吗有你看一下呀，吗呃拜拜呃，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜 举手都蹲着档案呀，要念冇白杂，同学都同学们呀，要念的同学可以举手，不嚟蹲着答案。好，呃，我们看一下，阿的伊布，伊布 Linda，伊布 Linda Suryani，呀，OK，你好，伊布。你好，老师。哎，你好，来我们念一下，嗯、呃。等一下哦。 saya tadi salah pencet. Oke. Okay. Eh, uh, ini aja sampai 5, silakan Bu Qing. Mangguo. Mhm. Mm mai. Mai xiao fan. Ya, xiao fan. Xiao fan. Ya, fan di belakang tuh tekan. Terus kalau nada tiga. nomor 4, mai. My, ya, dia kalau tunggal, dia baca full, ya, ada tiganya. Oke, boleh saya lagi, Bu. Nomor empat tisu. My. Uh, my, 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 uh, terus yang nomor lima, Xiao Fan. Ya, fan, ya, jangan naik, ya, belakangnya, ya, Xiao Fan. Ibu Linda sudah bagus, ya. Oke, okay. Sisi, ini Ibu Linda. Sisi, Rausu. Si. 不客气，再见，加油啊！Saya mungkin balik kita lanjut，我们再继续啊。Uh, okay，呃、uh,，Doctor Evelyn，Okay，您好。您好，老师。Okay，好，我们练一下第六到第十。Nampun bersabul，希腊钢琴。一二三，快，可以。嗯哼。 Xian Hang Hao. Xiao Yi Xiao Yi Isha. Oh ya yeah, sudah kelewatan ya <laughs> Oke <Okay>. Sudah <laughs> sampai 11 How? Sisi Nin ah Fahin tuh hen hao ya Semuanya Pronunciationnya sudah bagus ya Sisi Nin Dokter Apple Kembali ya Hmm Zaijian Eh saking tepatnya ya, saya nggak berasa udah bacanya nomor 11 ya, Isyar. <laughs> oke, okay, Ibu Deborah, Min Hao, Ibu. Hmm, oke. Okay. Ibu Deborah, Min Hao. Ya, ya, Hao, Min Hao, Ma. Uh, 我很好,谢谢您, uh, well, Ibu. Ibu. 伊布，我们念一下十一到十五，好吗？十二、三百零二、十二，来开始，穆赖雅，1, 2, 一二三、哦，伊肖，哦，呃，伊布，如果能，er，不要有 e，伊肖，伊肖<下>、啊，啊，他直接组合，伊肖，呃，十二，当然，嗯嗯，很好，嗯<去>，OK，问呃。Uh 味道，味道好。十五呢？呃，真，真很好呀。谢谢您，你不呃，好的要。好呀。再见，s a y u 好，呃，我们再继续，给大家十六到二十，十六到二十，20, 看一下啊、呃，男生好吗？男生，把阿 min 阿 m 您好，晚上好。 晚上好吧，我们念一下十六到二十 n u 三百多 b l 十六到二十，来开始，一二三，啊嗯，要，嗯，来，嗯哼，I, 嗯哼别的，<Okay. S 2> 在在很好，谢谢您，发音很好，非常谢谢你的帮助呀，不客气，再见吧，再也我们再继续啊。

Tutu, eh, ini ibu ya, ibu Tutu. Coba ya saya annu dulu ya. Nin hao. Tao laose. Eh ibu ya. Oke. Iya. Nin hao, ibu, eh uh, kita akan baca 26, 26 30, 26 sampai 30. Silakan, Bu. De 26 ya, laose ya? Iya, yeah, betul. Silakan, Bu. Suo huo yuan. Ya, yeah. suo O, u, ya. Jadi, ya, oh. yeah, yeah, pesawat, Kalau yang ho, u, o. jadi uh, suka memang agak mirip-mirip, ya tapi satu OU satu UO Boleh sekali lagi, Bu pesawat, Yes Uh -huh. Mhm. Zhe Oh, eh uh, bukan yang sebelah kiri, Bu. Hah? Oh, do. Ngapan? Heeh. Iya. So. Nah, ada empat uh, Bu. So. so. Ya, yeah, betul. I so. e tian er, i tian. Uh, Oke, okay. jadi cara gabunginnya e begini. I e ya er. Uh, dia nggak pakai e ya Jadi langsung gabung satu frase I Oh, I uh, Yes, 30 30 ya Sudah bagus, Ya, apa-apa ya, Nanti latihan lagi ya Sudah mulai bagus Oke, okay, selanjutnya 再來是... Ibu Maria o k 伊布玛丽啊，您好，您好老师，OK，您好伊布，我们念一下三十一到三十五好吗？第个三百，第个零码。好。多少嗯？嗯嗯。钱。便宜。便宜。便宜。便宜。哪便宜,便宜,便宜啊。 pen, pen, Sao. pen, pen, uh, dia tiga, oke, okay. bentar bu, nada eh, apa nomor tiga empat, jadi dia nada tiga turun dulu baru naik ya, ibu boleh ikutin saya nggak apa apa, pen, pen, yes itu nada tiga, boleh sekali lagi, pen, penhau, terus tiga lima bu, c sau 很好,谢谢很好，介绍呀。但这只曼达达三个，啥子，杨来尼，是、okay, 的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，

39 Shu Chiu. Tun. Tun, be. In ini tun. Ya, yeah, ini in tun. Hao. 40 shi. Ren min bi. Oh, nadanya ya. Ren min bi. Ren min bi. Uh, dia dua, dua, terus empat. Ren min bi. Boleh sekali lagi? Ren min bi.

，Yes，很好，煎，OK，Oke, okay. 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 baik. Uh, ini banyak banget yang tunjuk tangan kita sekali lagi ya. Oke okay ya, saya lihat ada beberapa nama baru. Saya uh, dahulukan ya, jadi nggak apa-apa teman-teman. Bagi yang belum pernah tunjuk tangan, silakan tunjuk tangan ya. Oke, okay. kita lanjut. Bu uh, Lili, Nin Hao. Nin Hao, Lao Ibu. Kita akan baca. 呃，等一下，等一下，OK。来，我们看一下，啊、呃，伊布，可以帮我读一下标题吗？然后，第一到第五，呀，生词，啊、第一到第五，来，伊布莉莉，你来啦，敢请，一二三，生词，生词，生词，yeah, two, 呀，那有俩呀，OK 芒。芒芒果，嗯嗯，怎么？ oke. Okay. mai, mm -hmm. mai, 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 ah dia diayun dulu turun dulu ya mai, selanjutnya yuk, Xiao, Xiao Fan, Xiao Fan, Xiao Fan, ah Xiao Fan, ibu boleh nomor empat sekali lagi, mai, ya nomor lima, Xiao Fan. Uh, yes, oh, oke. Okay. <laughs> ya, bentar Oh, nada, dua. Shang 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 nada dua. benar ya. Shang nada udah benar. Shang nada dua. Boleh sekali lagi. Shang 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 oh, bantu dengan tangan Bu coba. Shang shang shi. Shang shi.

呃，一步维尼呀，伊布维尼，你好，你好，老师。OK，伊布维尼，我们念一下十一到十五，好吗？好。来，三百零八，别死呀。Yeah, OK，来开始。一下儿。一下儿。好。当然。嗯哼。请<情>。嗯哼。味道。好。正。那得啥图？正。啊。 tarik datar sepanjang bahu Chen ya Chen Chen Nah, itu nada satu ya terima kasih ibu ini terima kasih terima terima kasih saya mute kembali kemudian kita lanjut ada ibu Iren ibu Iren ya min ibu Iren terima Ibu Oke, okay. Bu Iren, kita baca ya. 16 20. 16 sampai 20. Qing, silakan. Ah. Uh, mm. okay. mm hmm. Yao. Oke. Hai. Hmm. Peter. Hmm. -mm. Tai. Oke, session ini Bu Iren, Adanya juga sudah bagus sih. <laughs> sudah banyak kemajuan <laughs> ya. Session ini Bu, zaijian. Sampai jumpa kembali ya. Kemudian kita lanjut. 啊，我们再找一位男生好吗？啊，把俊呀，给它做吧，说来做我呀。您好，吧？您好，老师。OK，巴俊，我们念一下二十一到二十五，来开始啊。读啊啥？三百多里吗？来，一二三。三,三,三组。嗯哼。一共。好。四。嗯。条。OK。裤子。 很好，OK，yeah，someone a else will open up。谢谢您，by 谢谢老师。不客气，Samuel g a m a l i e 来，我们再看一下，接下去是谁呢？啊、呃，一布朱迪。OK，伊布朱迪，您好。呀，伊布，您好。你好，老师。o 一伊布，我们念一下六二十六到三十好吗？ 来，一、二、三，收收货员，呀，售、yeah,，哪两把的呀？售售货员，啊，售货员，OK，二十七，肥，嗯哼，瘦，瘦，OK，一,<条>一点一点儿，好，合适<尚>，合适，三十一。 eh oh, sudah selesai ya sorry ya 30 <tipati> ya oke okay. sudah benar semua Bu ya si <slope> ya Nini Bu Judy. Ji ji. Oke, tajian, hǎo Oh, sudah bagus ya. Baik, eh uh, Ibu Sarah, Ibu Sarah ya berikutnya ya 31 35. Nǐ hǎo Ibu Sarah. Nǐ hǎo ma? Oke, okay. Ibu Sarah kita akan baca ya 31 sampai 35. Qing, silakan Bu. E 2 3. Duō shǎo. Hmm. Qian. Oke. Okay. Qian Yi. Qian Yi. Mm. Ben. Mm -hmm. Ben. Ya, tiga ya. Ben. Cerai. Jie Shao. Jie Shao. Oh, nadanya bagus, Bu. Bu uh, tinggal latihan ngomong aja, Bu. Sarah berarti. Yang <laughs> diajak ngomong, yeah. lau <laughs> Iya, nanti bikin kalimat lama-lama pede. Tapi ini uh, spelling spellingannya udah bagus, Bu. Pronunciation ada, icing hal lah. 嗯，不客气。再见，伊布萨拉，谢谢你。呀<谢> <Yeah>,，OK，拜。我们继续三十六，三十六，有谁呀？八十第二位呀，OK。我们给男生八十第二位，wan, 您好。你好，吴老师。OK，三十六到四十二好吗？来，一<好>二三。这些，这些，这些，嗯，哪些？嗯 Na xie. Na, nanya empat ya, Pak. Jadi, na xie. Ba? Na xie. Uh ni uh, wen. In ni wen. In ni wen. In, ya. Jadi, nggak pakai G di belakang. In. In ni wen. In ni wen. Oke. 39. Tuan. Oh, nada empat, um Pak. Tuan. Tun tun Oke

Ah, karena dia mirip nanti sama 32. Kalau 32 bacanya gimana, Pak? Cien. Oh, bukan. Nggak ada dua. Cien. Oh, nggak ada dua begini, Pak. Jadi langsung naik ya. Cien. Cien. Nah, itu nggak ada dua. Kalau uh, nomor 42 dua ada satu. Cien. Cien. Nah, boleh coba lagi nomor 32, Pak cian oh tiga puluh dua yang nada dua eh uang uang adalah cian nada dua cian ah nggak apa apa ya pak nah, latihan latihan terus ya ah ah, oke terima kasih jangan, Gak apa apa ya kok pak tinggal apa latihan nada lagi ya, terima kasih 谢谢谢老师。好，嗯，不客气。好的。我们看一下意思好吗？kita langsung ke arti nanti yang belum kegiliran kita baca yang bagian lain ya. Oke, okay. itu adalah kosakata baru. Saya rasa sudah sangat familiar ya karena kita ulang-ulang di lima modul sebelumnya. Yang penting, ci itu dia baca nada dua yang perlu diperhatikan ya. -ci, kosa kosakata baru ini adalah kata. Seng ya. sebenarnya dari dia bisa punya banyak arti. Ya. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang Seng adalah sesuatu yang baru. adalah sesuatu yang baru. Seng satu adalah ya. baru. Ini satu adalah ya. yang adalah yang adalah yang Manggo. Cema itu bagaimana? Nah, bagaimana ini yang mungkin teman-teman suka tukar-tukar gitu ya. Sama uh, mungkin nanti habis ini teman-teman bertanya. Eh, ini nggak bisa dikecilin ya. Oh iya, nggak bisa. Oh, pusing. Apa error ya? Oh, muncul-muncul. Oke. Okay. Ya, masih muncul menunya baru saya bisa tulis ya. Oke, okay. cema. Zeme ini bagaimana, lebih ke uh, uh, "how to do something", bagaimana melakukan sesuatu itu namanya zeme. "How to do something" kalau misalnya uh, "semak", artinya apa, teman-teman? "Semak" apa, kalau ini apa? Kalau ini bagaimana? Nah, cemelnya, kalau saya boleh kasih clue, karena dia how to do something, cemelnya itu biasanya di belakangnya akan adalah verb. Kata kerja. Misalnya, uh, yang sering nanti dipakai, mungkin ada satu lesson yang menanyakan jalan. Uh, saya lupa lesson berapa. Jadi misalnya, cemet cowok sekarang sih mungkin udah nggak usah tanya jalan kali ya teman-teman ya, karena <guluh> GPS gitu ya, ah oh, jadi mungkin udah nggak nggak perlu tanya gitu. Tapi kalau misal di dalam uh, kantor, misal kita masuk ke dalam sebuah kantor, kita perlu ke ruangan mana? Nah dan kita nggak tahu, maka kita bisa tanya dengan cow ini artinya berjalan. Nah jadi dia rata-rata di belakangnya akan ada uh, kata kerja. Ini karena dia artinya how to do something gitu ya, cemek Nah nanti di konteks lain dengan huruf yang sama artinya berbeda kita baru bahas ya. Sekarang pahamin, oh bagaimana melakukan sesuatu, makanya cemek Nah kalau nanti di lesson kita kita akan ketemu cemek mai, dia digabung dengan nomor tiga yang artinya bagaimana jualnya, maksudnya apa loh, maksudnya berapa harganya? Jadi, uh, ya itu dia cara ngomong ya, budaya, teman-teman. Kalau kita artikan kan kayak, kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi, dia cara ngomongnya, gaya bahasanya adalah cememai. Artinya gini, kan orang itu jual. Kita tanya dia, cara jualnya gimana? Maksudnya, cara kamu jualnya itu berapa per kilo? Apa setengah kilo? Apa satu kantong? apa perbungkus gitu maksudnya itu cememai jadi cara ngomong gitu kalau teman-teman merasa agak sulit ya cememai boleh nggak saya langsung bilang tuo shao qian? gitu ya teman-teman kalau misalnya kita mau belanja itu ya udahlah mau tanya harga pokoknya saya ingat deh ya tuo shao qian, boleh nggak boleh boleh cuman kalau nanti orang pakai cememai itu teman-teman perlu langsung connect oh bagaimana jualnya artinya kan Si pembeli tanya ke penjual, berarti dia tanya sih yang jual ini mau cara jualnya seperti apa? Apakah yang tadi saya bilang per kilo, per ons, per kantong, per kotak atau gimana? Itu namanya cemai, yang artinya memang toshal cian. Cuman toshal cian itu dia konteksnya umum banget. Harganya berapa kalau diartikan, gitu ya? Cemai, mai. mai itu jual, mai itu beli. Nah teman-teman eh, tadi yang saya bilang bahwa betul bahasa Mandarin memang tidak mudah karena dia adalah beda banget lah bukan alfabet gitu ya hurufnya karakternya tersendiri yes kalau kita mau fokus ke sana tapi yang saya pengen cerita ke teman-teman ya kalau teman-teman udah ikut kelas saya lama pasti tahu ya ya lalu angkatnya sisi yang ini ya karena memang saya lihatnya itu gitu ya kalau saya dulu lihatnya sisinya aduh ini sulit banget ya aduh ini ini ya mungkin saya nggak bisa gitu nah itu yang tadi saya sebut dengan persepsi Justru kalau persepsi kita oke, okay, mungkin teman-teman paham sih sulit karena kan kita nggak ada lingkungan. Tapi begitu, eh ternyata ini indah ya, gitu ya. Kalau menurut saya, contohnya gini, uh, ini memang bukan kelas hance, tapi saya tertariknya pengen cerita sama teman-teman supaya hance itu tidak begitu menakutkan, gitu ya. Kebetulan ada contoh karakternya jadi enak menjual itu adalah Mai. Kalau teman-teman lihat sama Mai membeli, gitu ya. Bedanya apa teman-teman? Bedanya cuma atasnya, benar nggak? Kalau misalnya orang bilang, carilah perbedaan dari dua karakter ini. Bedanya yang atas, benar nggak? Nah, nanti kalau teman-teman sudah belajar Hanzi gitu ya, tidak perlu khawatir, uh, saya nggak bisa tulis. Nah, justru saya sudah bekalin teman-teman dengan Hanyutinin supaya kuat. Jadi begitu ketiknya M-A-I, dia akan muncul karakter ini. Tinggal teman-teman pilih oh saya maksudnya adalah jual kalau jual berarti ada profit jadi ada plusnya ini dongeng dari saya teman-teman ya enggak, bukan ada ceritanya ini kayak cara saya untuk orang itu uh, jadi senang oh jual jadi ada profit makanya ada plus di atas gitu ya nah kalau beli dia enggak ada profit kan kita beli pakai uang untuk beli makanya enggak ada profit di atasnya gitu ya Nah, tinggal ini mai, ini mai. Makanya, mungkin lewat dua huruf ini pun teman-teman melihat bahwa, oh iya yeah, ya, pantat orang bilang kalau salah nada, salah arti ya, karena jauh banget, satu jual, satu beli. Ya, gitu. Kebetulan ada dua begini, jadi saya bisa bercerita. Dan, pengen saya kasih tahu bahwa huruf Mandarin itu ada clue. Huruf ya, hanzi itu ada clue. Memang nggak semua, memang nggak semua, tapi... Uh, maksud saya, itu saya sel makanya tadi, kalau teman-teman curhat dan kasih saya feedback, misalnya loh, saya kesusahan di sini atau apa, saya berharap bisa bantu dari situ. De lewat mungkin saya bercerita ya, teman-teman, jadi lebih ingat. Oh iya, yeah, loh, saya bilang kalau jual tuh ada profit, ada plusnya di atas. Mungkin suatu saat, teman-teman cuma ketik doang, nggak mau tulis, menurut saya kan lumayan membantu ya, nggak akan salah huruf gitu. Oh, iya ya pernah ada diceritain ya kalau jual itu karena berprofit kan, dapat untung kan. Jadi udah ada plus di atasnya. Ya, semoga membantu ya. Tapi ini nggak ada sejarahnya ini ini dari saya ya, teman-teman ya. Takutnya teman-teman bertanya, ini kenapa bisa ada plus di atasnya? Ada sejarah apa? Meo meo. tidak suka. Kan dulu sebelum profesi yang sekarang di asuransi, saya pernah jadi guru dan Kebanyakan murid nggak suka, gitu ya. Mereka belajar karena untuk sekolah. Terutama anak-anak sekolah. Jadi, saya berusaha untuk bisa bikin ini jadi menarik. <laughs> uh, saya pikirin, ya. Tapi memang nggak semua, ya, teman-teman, ya. <laughs> uh, Oke, okay. sip. Kita lanjut dulu, ya. Jadi, kebetulan ada Mai sama Mai, gitu ya. Ya, ceme Mai. Bagaimana jualnya, itu artinya tuh Shaoqian. Berapa harganya, betul. Uh, Ibu Liana. Betul-betul sama sinonim, nanti kita bahas di conversation juga ya. Oke, okay. uh, kita lanjut. Eh, sorry, <coughs> hmm, oke, okay. saya lanjut dulu ya. Nomor lima, Xiao Fan. Xiao Fan itu adalah pedagang kecil, jadi uh, pedagang itu orang ya. Makanya disebut Fan. Xiao Fan ini, fannya adalah penjual penjual kecil, xiaonya kan kecil. Jadi memang ini satu frase, xiao uh, sebenarnya menjual, menjual itu lengkapnya adalah fan. Mai. Ini lengkapnya. Cuman nggak semua menjual kita pakai kedua ini. Mereka kayak kalau teman-teman masih ingat Kadang-kadang tuh berdua kalau digabung artinya sama dan lengkapnya memang begitu. Tapi mereka akan pisah untuk gabung sama yang lain dan berfungsi yang berbeda. Contohnya, lalu fan mai ini menjual. Oke, okay. tapi kenapa nggak bilang xiao mai? Kenapa bilangnya xiao fan gitu ya? Bener nggak teman-teman? Iya, jadi teman-teman uh, mereka itu digabung jadi menjual tapi begitu pisah mereka punya fungsi masing-masing banyak kosakata yang begitu nah ketika pisah si fan ini jadinya adalah kata benda xiao fan pedagang kecil dan tidak bisa digantikan dengan xiao mai meo ya oke okay. terus fan mai dipakai di mana kalau teman-teman sering dengar berita gitu ya ada istilah orang bilang fan mai tu pin Tubin ini adalah uh, narkoba dan obat-obat terlarang. Ya, betul. Ya, itu namanya tubin. Jadi, kalau nanti teman-teman dengar berita atau baca koran, dia akan muncul dua huruf ini berbarengan, uh, misalnya famai itu. Menjual narkoba, si fanfa. Fanfa itu menyalahi hukum. Ya, bla bla bla. misalnya contoh. Ya. Nah, atau satu lagi, uh, kalau saya lihat, ya, konsumsi ini lengkap, tapi dia memang arahnya agak ke yang negatif. Ya, kayak konsumsi uh, tempat saya ya, cukup, sebentar. bahan ya, renkou Renkou teman-teman konsumsi artinya apa? ya, Benar Kayaknya kita pernah belajar. Fan, mai. Renkou sendiri artinya penduduk. Ya, tapi kalau fan mai renkou, eh, perdagangan manusia. Jadi eh, ini juga dilarang dan menyalahi hukum. Dan memang ditentang gitu ya, dan memang gak boleh. Namanya fan mai renkou. Fan mai renkou. Jadi kalau teman-teman dengar istilah di ya human traffic. Uh, apa namanya istilah di berita teman-teman langsung paham oh iya fun Mai yang pernah cerita jadi ada kalanya mereka perlu digabung makanya uh, maksud saya tuh teman-teman kalau sering kayak tadi ibu Arijani ya dia nonton uh, apa film gitu ya itu akan membantu untuk kita dapat kosakata kayak gini Misalnya eh kemarin saya dengar kosakatanya kayak gini ya itu artinya apa ya losia ya? nah itu Menurut saya itu sangat membantu kita untuk maju. Dulu saya dibilang sama guru saya ada orang yang paling sering bertanya, karena iya saya apalagi dulu ya kita nontonnya uh, male, apa film Malaysia, film uh, Singapura, terus dengarnya radio Singapura. Karena kan saya dengarkan saya nggak paham, saya tanya, saya catat, loh sih ini kemarin saya dengar begini, tulisannya gimana ya? Apalagi zaman itu tidak ada Google <laughs> yang bisa saya search-search, nggak -search. ada, jadi memang saya catat tanya gitu ya. Itu salah satu cara. Jadi teman-teman uh, bisa kok saya percaya. Yang penting tuh konsisten, konsisten untuk memang dilanjut terus, dilanjut terus karena tidak ada yang sia-sia ya. Oke, okay, lanjut selvan. Teralis uh, nomor 6 ya berarti ya. Kungjin. Kungjin itu adalah kilogram. Nah, teman-teman, satu lagi di sampingnya saya ada kasih tambahan jin Jin itu adalah setengah kilo. Nah, teman-teman uh, mungkin kan suka, sorry ya, ada orang bilang, wah kalau nggak bisa bahasa Mandarin nanti dibohongin gitu ya. Nah, uh, kalau dalam hal ini mungkin, mungkin saja itu terjadi kesalahpahaman. Kan mungkin kita di sini sistemnya banyakan kilogram, bener nggak? Ikung jin sebenarnya. Tapi yang saya lihat di China itu mereka banyakkan pakai jin. Kayak berat badan, mereka banyakkan pakai chin, gitu ya. Jadi, uh, saya bisa kenal chin sebenarnya dari uh, waktu itu teman orang China, dia ngomong tentang berat badan. Saya bilang, kucing ya? Nggak pakai kung ya? Oh, ternyata dia bilang, enggak. Chin itu artinya setengah kilo. Kung chin baru satu kilo. Jadi maksud saya kalau teman-teman paham berarti, oh dia kalau pakai chin, ya udah wajar dong setengah kilo ya memang lebih dikit daripada satu kilo gitu. Dan harganya ya wajar lebih murah. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa oh i kung chin itu satu kilo atau kung chin kemudian kalau chin saja itu artinya setengah kilo seperti itu ya. Oke, okay. ah uh, sebentar ya sam. Bill, saya lihat ada pertanyaan yang dari saya jelasin nggak ya? Iya, fan mai sepertinya lebih ke konotasi negatif yang saya ketemu ya. Fan mai itu fin. fan mai jen, ko. seperti itu. Iya, benar. Dia rata-rata dipakai kedua hal ini ya, uh, arahnya ke konotasi yang negatif. Uh, baik. Kita lanjut dulu, ya. Berarti udah, ya. Oke, jadi chin uh, itu adalah hmm, 1 kilo, kemudian cin adalah setengah kilo. Kalau tadi sebentar, kayaknya ada pop up, cek Oh, Pak Setiawan, seperempat kilo, seperempat kilo itu berarti pan chin bener nggak? Kan setengah kilo cin, setengahnya lagi bener nggak, Pak? <laughs> berarti pancin seperempat, pannya itu separuh, pak, pan kita pernah belajar pernah ya, setengah ya, pan setengah, pancin berarti seperempat, ya gitu pak. Jadi kalau gitu kan jadinya lebih mudah ya. Ha -ha. Pancin itu berarti seperempat kilo. Oke, Ibu Silvi, 50 kilo bilangnya I pancin, iya benar. Jadi dulu sebenarnya saya kenal dari itu kok i ya gede banget baru saya tahu iya ya kok dia nggak pakai kuncin ya nah baru kenal oh iya yeah, ya cin ternyata ada setengah kilo kadang kadang kan kita nggak belajar dari buku ya belajar dari uh, ngomong terus kita nggak paham kita tanya jadi sebenarnya setiap saat kita belajar ya kalau ada teman yang bisa ngobrol bahasa Mandarin kayak gitu ya kalau dua setengah kilo liang kuncin pan liang kuncin pan saya cari tempat dulu, ah ini deh, ya. yang yang kung Jin. pan pannya di sini setengah dua setengah kilo ya, uh, pedagang besar pedagang besar nggak ada pedagang besar ya adanya grosir ya, <laughs> uh -uh, kalau pedagang kecil ini kayak pedagang yang uh, sorry gerobak itu namanya pedagang kecil. Kalau pedagang besar sebenarnya yang toko ya, laupan. Biasanya kita bilangnya laupan. Kalau xifan itu kayak yang dorong-dorong gerobak, dia benar-benar pedagang keliling ya. Ah, itu namanya pedagang kecil maksudnya. Tapi mm, tidak dafan, meo. <gstoff> ya yeah, jadi busara meo, mm, istilah tafan meo mm, adanya nah, uh, Kalau langsung biasanya langsung uh, pemilik toko ya. Eh, kayak eh uh, laupan Dian jadi bos toko. Dian Dian ini toko, ya, lao ini bos, ya. Ya, yeah, jadi meyo ta fan, meyo adanya xiao fan saja, ya. Oke, okay, uh, sudah semua, Liangkung simpan dari dua setengah kilo, ya. Oke, okay, sudah semua, ya. Baik, kita lanjut dulu. Hmm, yang saya tahu, kong oke. Sekarang kita akan bahas tentang kuai. Kuai ini adalah dolar. Untuk negara-negara yang pakai dolar. Satu dolar maksudnya ya. Sepertinya saya butuh halaman baru. Sudah penuh sekali. Uh, jadi kuai ya, saya tulis di sini aja ya teman-teman ya. Kuai. Ini kalau misalnya konteksnya uang itu artinya satu dolar. Ya, i kuai. Untuk negara-negara yang pakai dolar, kalau kita mata uangnya rupiah, jadi kita nggak pakai kuai. Ya. Nah, kita pakai tun ada nanti di kosa kata ini tun atau tun itu udah pasti langsung rupiah. Kuai misalnya contoh yang pakai kuai. Contohnya 3 dolar RMB atau RMB 3 gitu ya. Maka momen kei shuo 3 kuai ren min RMB, yaitu ya, san kuai, seperti itu. Atau, kalau ini kan RMB, kalau misal 3 dolar US dollar berarti san kuai. US dollar apa teman-teman? San kuai, US dollar? Iya, main yuan. Ya, jadi ini kayaknya berkaitan kita pernah bahas tentang nama-nama mata uang negara. Nah, ini kepakai lagi teman-teman ya. Nah, tergantung mata uangnya apa. Kalau ini RMB, kalau mei ini US dollar. Kayak gitu ya. Jadi, kuai adalah mata uang negara yang pakai dolar satu dolar. Nah, tambahan buat teman-teman dengan huruf Mandarin ini, ini bacanya kuai ya. Ini artinya sepotong. Contohnya

Oke? Okay. Lian, ya, Lian kuai. Uh, Lian kuai apa? Yang bisa potongan apa lagi ya? Lian kuai si kuai. Apa itu si teman-teman? Semangka. Semangka kan bisa potongan ya. Nah gitu. Misalnya. Loh ban, Gave me liang kuai si kuai. Berarti kuai di sini dengan huruf Mandarin yang sama artinya potong sepotong dia kata bilangan jadinya ya kuai uh, tangkau liang kuai si dengan tulisan huruf mandarin yang sama nah kalau yang sama baru boleh kita bilang oh dia bisa artinya ini kalau di konteks uang dan dia bisa sebagai kata bilangan di konteks yang lain seperti itu teman-teman ya iya semangka sisi taja ya si sekalian nambah kosakata buah-buahan ya Maybe boleh nggak? Maybe boleh, tapi jarang dipakai, Bu. Biasanya pakainya Mei Yuan. Atau Mei Jin. Uh, jarang Mei Jarang. Ya, Pi ada empat. Dari Remin Pi ke uh, Pi. Uh, mungkin dulu pernah, ya. Tapi yang lebih sering Mei Yuan. Atau Mei Jin. Mei Yuan yang sering. Karena kalau teman-teman lihat laporan eh uh, apa IHSG gitu ya. Nah, itu dia mereka ngomongnya Mei Yuan. Kalau dalam bahasa Mandarin. Ya, seperti itu ya. Jadi kuai itu adalah sepotong kalau diarti yang lain. Dua setengah kilo, ujin bukan. Oh boleh, kalau mau pakai jin gitu ya. Liang kung jin. Jin buat dua setengah kilo ya, Loh Iya, dua setengah kilo. Hmm, dua setengah kilo. Liang kung jin, Pan, dua setengah kilo. Yang kungjin, terus ada pan, pan itu setengah kilo. Oke okay, ya, ini tadi mungkin kelewatan pas saya mau jawab. Baik, sudah kejawab semua. Kalau satu kue terbulat, bulat, berarti langsung iketan kau. Langsung aja sih, ah, iya. Jadi iketan kau, langsung iketan kau. Langsung uh, maksudnya fullnya gitu ya, Bu Ratna? Ya, heeh. Uh -huh langsung biasanya langsung kita bilang oh wayang maikan kau jadi saya mau beli kue tar mereka biasanya jarang bilang ike ya tapi kalau misalnya teman-teman lihat itu dia potongan slice gitu maka teman-teman eh, bilangnya ikwai. kan ada ya jualnya satu loyang ada jualnya per slice gitu kan ya ha, -ha. kalau satu-satu potong maka teman-teman pakai ikwai.

Meo, ah. uh, coba didengarin ulang ya, koi, uh, nggak ada ya, koi adanya ini sama uh, yang tadi lo dolar ya, kalau jam tangan, mungkin ada salah, salah ini ya, salah tangkap kali ya artinya ya, <laughs> uh, koi, cepat kali ya, maksudnya waktu kali, mungkin kita ada koi, koi cepat. Waktu, tapi tulisannya begini, Bu. Ini kue cepat. Ini dengan sampingnya yang berbeda, ya. Beda, ya. Kalau ini kue. Teman-teman bisa bandingin tulisannya. Mungkin itu kali, Bu, maksudnya cepat. Tapi karena lagi lihat jam. Mungkin, ya. Tapi karena saya ngalir nonton filmnya, takutnya saya salah uh, pengertian. Oh, uh, ini sorry ya, balik lagi. Ada pertanyaan tentang yang dua setengah kilo. Oke, dua setengah kilo ini ini. Liang kung jin pan. Nggak bisa, liang kung jin jin. Nggak bisa. Jadi, liang kung kan 2 kilo. Ditambahkan separoh. Jadi, dua setengah kilo. Ya, jadi nggak bisa cinnya diulang. Nggak bisa. Bukai. <laughs> okay. Ya, pusing. Nggak. Cin itu satuan setengah kilo. Kalau tadi uh, ada Ibu Lina, Wati bilang lima cin boleh nggak kan dua setengah kilo? Ah itu boleh ucin, artinya dua setengah kilo boleh juga ya u okay. ucin boleh kalau misalnya mau pakai cin sama dengan ucin gitu ya, oke? Okay. Yang pokoknya benda-benda yang bisa pakai potongan itu boleh pakai kuai kayak gitu ya jadi teman-teman nanti kalau ketemu kuai di tempat lain kok kemarin belajarnya itu tentang dolar kok ini nggak nyambung ya oh berarti dia ada dua arti dengan huruf mandarin yang sama ya oke kita woman nomor 8 ya kei kei ini boleh boleh lebih ke boleh saya coba nggak? Jadi ada semacam sedikit permission gitu juga, izin gitu ya. Uh, ma. Wo, kei, ma. Boleh nggak besok saya izin Nah, Dia lebih separuh artinya bolehnya itu kayak permisi, boleh juga yang mempersilahkan gitu ya, koi Uh, misalnya gitu ya, ,可以. Nanti kita akan lihat konteksnya di kalimat, uh, Di dalam conversation ya Oke, Tijau, Sien, Sien itu artinya duluan, First, Biasanya dia akan taruh di depan kata kerja, Loh, uh, Sien uh, uh, jalan dulu ya, Artinya bye-bye, Jadi orang China itu kadang-kadang gak bilang, Zaijian. Dia nggak bilang, Tapi dia bilang, Oh, uh Sien Bye-bye, kalau dia mau belakangnya papae masih oke. Okay. Tapi kalau enggak dia bilang, "Oh, 先走啦." lah. Ah. Chow lah, chow lah. Chow itu jalan yang tadi ada cemecok, bagaimana jalannya." Nah, nanti teman-teman kalau misalnya lihat orang atau di film bilang, chow lah. Jalan dulu ya. Itu sebenarnya ya sama kayak bye-bye gitu ya. Sama, sama. Cuman dia cara ekspresinya ya, ya. "Jalan dulu ya." "先 duluan." So-nya itu adalah "first" ya, "since" Kalau misalnya kayak kita, kalau makan kan, bisa makanan kita duluan nyampe, kita kan bilang, "eh, udah saya makan dulu ya, makan dulu ya, dulunya kan bahasa Indonesianya di belakang." Nah, kalau bahasa Mandarin, wow, ayo bantu saya kalimatnya gimana, makan dulu ya, Wo aku le a. Saya makan dulu ya. Nah, jadi ini mungkin sedikit patokan buat teman-teman bahwa oh sien itu dia ditaruh di depan kata kerja. Karena jangan uh, terkecoh sama bahasa Indonesia yang dia taruhnya di belakang ya. Saya makan dulu ya. Saya jalan dulu ya. Gitu, ya. Jadi dia harus ditaruh di depan kata kerja. Halaman satu. Oke silakan Ibu. Uh, baik. Saya lanjut dulu ya. Hmm habisian apa ya? Oke okay ya, habisian si chang. Oke okay ya, kita sampai nomor 10. Chang ini adalah mencicipi. Chang chang. Chang chang kadang-kadang suka diulang dua kali dan yang keduanya itu ada lima. Artinya mencicipi. Ini untuk makanan minuman. Khusus untuk makanan minuman, kita chang chang.